Masuk ke tahun 2021, melewati tahun 20 yang penuh dengan kisah perjuangan. Kita menghadapi tantangan lintas zaman, pandemi COVID-19. Tapi ini juga tahun di mana kita diuji daya tahan kita, endurance, stamina, fokus. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada generasi masa depan bahwa kita bisa menghadapi tantangan pandemi ini dan insya Allah bisa melewati dengan baik. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita harus masih terus menghadapi tantangan ini. Mari kita jaga stamina, kita jaga seluruh protokol kesehatan, kita tunjukkan bahwa di tahun 2021 dengan semangat baru kita bisa menghadapi dan melewati tantangan pandemi dan insya Allah lewat pandemi ini kita akan mendapatkan hikmah yang banyak sekali. Yang disebut sebagai krisis sesungguhnya adalah perubahan yang dipercepat. Dan tahun 2021 adalah kesempatan bagi kita semua untuk melakukan perubahan yang dipercepat. Bagaimana kita bisa pola hidup keseharian kita, kegiatan keseharian kita, aktivitas ekonomi kita dengan menyesuaikan kondisi tantangan pandemi. Selamat tahun baru 2021, hadir dengan semangat baru, hadir dengan wawasan baru, dan insya Allah sukses selalu mengiringi kita semua. Terima kasih.